Gak ada yang tahu, ini teman-teman. Malam minggu-minggu. Diri dong. Sebenarnya kita ada punya dua inti jawaban. Diri dong. Udah. Jangan ngeledek. Apa KW2? KW1 mana? Namanya ada. Saya ulang pertanyaannya ya. Jawab. Pertanyaannya itu apa relevansi ayat 49 dengan kehidupan kita zaman sekarang? Dan di ayat 49 itu ada tertulis jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Di sini saya ingin ganti nih. Kalau misalkan yang ditanya ini, yang menanya ini saya gitu kan? Mengapa lu nyari gua gitu? Bukannya lu tahu kalau misalkan lu gua ini ada di rumah bapak gua gitu kan? Bahasa gaul sekarang ya. Bahasa gaul ya. Nah, tapi yang jawab ini nih Yesus. Dan Yesus ini adalah sumber kebenaran. Benar enggak? Dan kebenaran. Get your hands up. Jadi gini, ini menunjukkan buat apa kita mencari untuk sumber-sumber kebenaran yang lain, bahwa Yesus itu sudah ada dalam bait Allahnya sendiri, yaitu dalam tubuh kita sendiri gitu. Itu adalah bait Allah dia. Dan juga yang itu inti jawaban pertama. Inti jawaban kedua itu Yesus mengajarkan kepada kita untuk pergi ke bait Allah setiap hari, bukan setiap hari, setiap hari Minggu, untuk merayakan dan memuji Allah dan bersyukur bahwa Allah telah bangkit dan rela mati di kayu salib. Haleluya. Amin. 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 Boleh. Kurang puas. Nah, kalau mandi bang, kalau mandi.